kita semua untuk menunjukkan komitmen selalu tertib berlintas. Dan saya mewakili Forkopimda dan pemerintah negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran masyarakat dari Ponto semua guna memeriahkan acara ini. Acara ini berjudul Millennial Hood Safety Festival yang bertujuan untuk mengingatkan kembali generasi-generasi muda kita, generasi milenial yang usia produktif, terutama yang berumur 15 tahun sampai 35 tahun, untuk selalu tertib berlalu lintas. Nah, jadi bisa dikatakan dapat mengalahkan korban perang. Ini sangat memprihatinkan, ya. Untuk itu hari ini dan juga beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ini setiap minggu sampai nanti bulan April ke depan selalu digaungkan ini.